Welcome back to The Komin. Luar biasa sekali tadi Gamal dan Audrey Cantika sudah tampil ya. Stronger. Mudah-mudahan itu lagunya menggambarkan perjalanan The Komin juga. Benar. 2 tahun 555 episode. Tapi stronger itu memang seger loh Pak. Esterom seger itu. Maaf ya. Mas Danang, kurang. Danang gue ini udah lama enggak nih ya. Gue suara yang kurang nih. Tapi GAC udah berapa kali kesini? Ini yang kedua. Dua. Ini yang kedua ya. Waktu itu Natal. Menurut kalian bagaimana acara yang tidak penting ini? Gak penting kan? Penting kok. Penting. Kenapa pentingnya? Untuk menghibur kita semua. Iya. Gak sepenting kamu buat aku. Ya ampun. Kamu juga gitu gak mau. Kamu juga gitu gak mau. Iya. Tapi kalian emang GAC ini awalnya tuh yang bikin mereka namanya naik itu karena suka nge-cover lagu ya? Iya. Iya kan? Di YouTube ya. Mari kita lihat. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The vacancy that's set in my heart is a space that now you hold. Show me how to fight for now. And I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figure it out. You're right here all along. All right. Gimana rasanya itu ada di Grammy? Masuk ke Grammy itu gimana? Apa kalian dihubungin dulu atau gimana enggak? Kita nge-apply gitu, mau dong masuk Grammy gitu enggak? Itu benar-benar out of our expectation. Baiklah, kalau Megan jago banget nge-cover lagu, bahkan sampai masuk Grammy. Wuss. Untuk membuktikan apakah kalian GAC yang sekarang itu lebih stronger dibandingkan GAC 2-3 tahun yang lalu. Silakan cover lagu terbaik kita. Ini adalah cobaan mental untuk kalian. Hit it boys. Come on boys. Oh. Hey, the happy song. Ini lagu gak ada liriknya, cuma apla apli lalala. Gampang kok, ayo kamu bisa. Semua cuma apla apli lalala. Apla apli lalala. Siap. Bagaimana? Luar biasa ya kalian. Ya dengan berat hati mereka mau melakukannya, komen itu luar biasa. Terharu. Ya. Bisa masuk Granny gak tuh Granny? Granny. Oke, let's go. Amplam play la le la la la. Amplam play la le la la la. Amplam play la le la la la. Ini lagu gak ada liriknya, cuma apa? Cuma empela-lela. Gampang kok, ayo kamu bisa. Cuma empela-lela. Buset. Cool. Coba jadi keren banget ya. Jadi bule banget itu, keren banget, Pak. Pecah suara, Pak. Tapi, kita penasaran ya, setelah 2 tahun ini gimana peruntungan The Komin ya? Kita akan menanyakan kepada seorang peramal profesional. Bagaimana peruntungan The Komin di tahun depan? Ini dia, Mika Rowe!
silakan Nona Mika. Selamat datang. Kenapa sih masih pakai begitu? Buat dia itu, buat dia. Emang buat dia, bukan buat Neng Mika. Nah. Oh my God. Udah bagus ya. Bagus tuh bakal seksi abis, ternyata enggak. Aduh. Jadi kita udah berjalan 2 tahun nih. Betul. Tolong. Ini medianya pakai tarot. Oh. Pakai tarot medianya. Pakai tarot. Iya. Pakai wortel ya. Itu carrot. Pakai tarot. Siapa yang mau ngocok nih? Mas Darto aja, Pak. Udah pengalaman, Pak. Ini peruntungan kita, Pak. Bismillah ya, peruntungan kita bagus ya. Peruntungan kita bagus ya. Bismillah ya, guys. 1 tahun lagi nih, guys, ya. 6 bulan lah minimal, 6 bulan. Banyak cicilan belum kelar ini. 6 bulan lah minimal, Pak. Oh, jangan dong. Oh, iya, sorry. Sampai 6 tahun lah, amin. Amin. Pertanyaannya dulu, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah ada progres di talk the comment? Siapa yang mau ngambil? Saya deh. Ambil 3. Ambil 3. Ambil 3. Cicilan banyak, Nang. Ayo, Nang. 1, 2, 3 nih. Ini di bawah nih, kesiannya nih. Nah. Kesian. Waduh, wah, lover. Waduh, ini lagi patah hati. Hati begini, ditusuk-tusuk, ya, pedang. Ya ampun, Danang. Iya kan? Iya, betul. Ini kan kalian pribadi punya masalah nih. Iya. Iya lagi. Baru bertanya. Iya kan? Saya nggak akan ngomong di sini, oke? Udah tahu lah. Iya. Tapi, semangat kalian tuh tinggi. Woi. Survival. Survival sejati pokoknya. Terus? Gimana caranya nih pokoknya tetap, apa namanya, muncul, tetap inovatif, gitu. Dan punya harapan baik nih. Tuh, hermit kan? Hermit tuh apa hermit? Punya harapan baik. Jadi, hermit tuh kan inspirasinya dari kayak pertapa gitu. Oh. Jadi yakin aja memang masih setahun depan masih dipakai. Wah, oh, jujur amat sih. Memang masih dipakai, mau diapain. Iya benar. Bagus hermit dong berarti. Bagus, Bu. Iya, bagus berarti. Hermit, hermit. Oke, terakhir. Ini penentuan nih, Sis. Penentuan. Oke. Sasis. Penentuan, Sis. Oke, sip. Wah. Apa tuh? Bisa menguasai. Menguasai? Pokoknya megang banget lah. Gila. Kita lihat ya, apa atau enggak ya. Gama dulu, Mas. Gace di nama karirnya. Gace, karir. Iya. Sukses gak nih album kedua nih? Siapa? Cantika. Andre. Ambil tiga. Wah, peran drama kayak mau diapain, mungkin tegang banget. Iya loh, tapi ini menegangkan sekali. Oke. Ini hanya untuk prediksi aja. Aduh, apaan tuh? Ini artinya mulai karir dari bawah. Betul. Gambarnya kayak serem gitu ya. Hah? Serem? Enggak kok. Ini doang apa kerja keras gitu ya? Iya, kerja keras. Jadi, kalau di sini kan Ten Wensel itu kan artinya persaingan banyak. Tapi kalian punya ciri yang sangat apa ya, orang begitu lihat tuh mungkin, ih bagus gitu loh, unik. Mereka trio sih, itu yang paling terciri. Warkop juga trio, coba. Oh iya, sorry. Oke. Okay. Yang berikutnya, lu mau ke luar negeri? Hah? Ada rencana mau ke luar negeri? Udah. Oh udah, ini mau lagi? Sombong. Ini mau lagi? Lagi. Mau lagi. Soalnya ini kan gambarnya Night Sword ya. Oh iya. Jadi bisa menembus gitu loh. Gitar. Bisa menembus pasaran. Oh bagus. Bagus. Ini maksudnya pimpinannya atau bosnya mungkin laki-laki ya? Wih, gamalin. Oh, makhluk kita maksudnya. Ini hubungannya erat, sampai kapanpun mereka akan tetap berteman. Biasa. Tapi sekali lagi, ini bukan tanpa maksud apa-apa, sekali lagi itu kan prediksi. Prediksi doang, yeah. Gimmick doang gitu ya. Iya. Untuk bagus ya prediksinya. Sukses kita lagi! Dan baiklah. Hadiahnya, apapun itu akan mendapatkan mystery box ini. Drum roll, please! Wow, mendapatkan quiz the comment dari Mimin, pemenangnya mendapatkan Iraket Nyamuk.
Sirkuit nyamuk ini bisa dipakai untuk menanak nasi dan juga mengasuh bayi Anda. Aduh, nyetrum, Pak. Nyetrum. Apa ada baterainya? Nggak ada, Den. Dan ada lagi tambahannya. Ini dia, drum roll, please, drum roll. Ini untuk kesehatan Anda. Obat nyamuk! Bagus, oh ya? Ada lagi. Dan juga. Nah, yang ini sih enggak terlalu sih. Ini biasa aja nih. Biasa aja sih. 2 juta rupiah. Nah. Yeah! Yeah! Maksudnya adalah kamu dapat kertas tulisannya 2 juta. Iya, itu dia. Ini kita ini. Kasih. Jadi kamu dapat kertas, dapat ini. Enggak beneran. Enggak beneran. Oh, beneran. Dapat ya? 2 juta ya? Wih. Betul. Baiklah. Baiklah kalau begitu. Kayak TV show yang keren kan? Kita juga punya hadiah untuk komentar yang ada di sini. Nah. Oke. Okay. Sekarang coba ambil tas sampingnya, ayo. Semuanya merogoh, merogoh ke dalam ini. Ke dalam bawah kursi. Buat yang beruntung akan mendapatkan donat yang jadi merchandise kami. Ada nyelip satu kaos kakak Boni yang manis manja itu kita lihat. Dan juga buat kalian coba ambil ke bawah. Ambil, ada sesuatu. Ada. Ambil. Coba ada. Ada. Ayo. Audrey lihat. Pengen juga dia. Yeah, yeah. Luar biasa. Terima kasih komentar. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk GAC, sukses terus. Album keduanya kita Mika, tunggu. Mika Rose, terima kasih Nona juga. Mika Rose. Sukses terus ya. Ada juga pemenang kuis, silakan lihat di Twitter. Dude and Dude, thank you very much. See you later guys. Yoi. Kalau begitu sekali lagi pesan kita tetap sama di ulang tahun yang kedua ini. Jangan pernah ditonton episode selanjutnya. Untuk apa nonton? The Comment Baby.